Assalamualaikum sahabat semua. Nah, di sini kita akan kembali memindahkan lebah, panen lebah. Di tempat dang siapa? Dang John. Dang John. Wah. Kawal sama bos kita ini. Dari Kota Bengkulu mengawal langsung proses pengambilan lebah madu. Adik sana, ini sarangnya. Dia berada di dasar tumpukan kayu bakar. Saat ini kita berada di Kelurahan Dermayu, Kecamatan R. Priukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. NKRI harga mati. Karena posisinya berada di dasar, langkah awal kita adalah mengambil tumpukan kayu yang berada di paling atas. Ambil kayunya ini satu persatu terlebih dahulu. Bongkar dulu kayunya ya. Ini sebagian kayu bakarnya sudah saya ambil dan saya pindahkan. Kita bongkar habis tumpukan kayu ini. Itu sudah terlihat koloni lebahnya. Wih, ini bro, lebahnya lumayan agresif. Saya tadi mendekat sebentar aja sudah mendapatkan satu sengatan. Ini sahabat semua, ini sarangnya. Ini lumayan besar sarang lebahnya, ini melebar, ini sarang lebahnya. Sahabat semua, lihat sarangnya itu mantap lebahnya ini. Kita berupaya mencari keberadaan ratu lebah. Manakah ratu lebahnya ini berada? Karena posisi sarangnya berada di tumpukan kayu, hal ini memberikan tantangan tersendiri dalam upaya mencari keberadaan ratu lebah. Ini koloni lebahnya. Sembari kita mencari keberadaan sang ratu lebah. Sahabat semua, saya tadi sempat melihat keberadaan ratu lebah, namun pada saat akan saya tangkap, ratunya ini terbang. Jadi, belum saya temukan, dia hilang. Sahabat semua, saya sudah berhasil mendapatkan keberadaan sang ratu lebah. Wih, luar biasa agresifnya. Saya mendapatkan beberapa kali sengatan. Akan kita letakkan ratu lebahnya ke dalam kotak yang telah kita persiapkan ini. Sahabat semua, itu ratu lebahnya sudah saya masukkan ke dalam kotak dan sedang dikerumuni sama koloninya.
Koloni lebahnya masih berputar-putar di udara. Dia mencari keberadaan sosok sang ratu. Namun sang ratunya sudah saya dapatkan dan saya letakkan di dalam kotak budidaya. Nanti semua koloni lebah yang masih terbang di atas ini akan masuk ke dalam kotak yang saya siapkan. Ini kotaknya, nanti semuanya akan masuk ke dalam kotak ini. Ini koloninya sudah mulai berduyun-duyun masuk ke dalam kotak. Sahabat semua, jadi sarang lebahnya ini saya buatkan frame seperti ini. Nanti jadinya akan rapi, tidak seperti sarang semula ini. Oke, kita buang satu-satu. Kayaknya masih kepanjangan. Ini sahabat semua, kita akan membuat framenya. Kita potong dulu untuk sisiran lebah. Ini kotak permanennya sudah siap dan akan bisa langsung digunakan. Semuanya akan kita pindahkan ke kotak baru. Kotak apa yang saya masukkan dalam kotak budidaya. Ini koloni lebahnya. Saya tutup. Kalau ratunya sudah masuk ke situ, semuanya aman dan akan mengikuti. Namun saya belum mendapatkan perbedaan ratunya. Kemarin ratunya sudah saya dapatkan dan saya potong sayapnya. Saya yakin koloni ratunya atau keberadaan sang ratu sudah ada di dalam kotak ini. Terima kasih sahabat semua. Di sini saya berhasil memindahkan koloni lebah yang kemarin sarangnya masih asal-asalan, sekarang sudah lumayan bagus. Jadi pemindahan koloni lebah pada hari ini saya nyatakan berhasil. Sampai lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nang yang kena sengatan lebah kemarin nang? Sebelah tangan kiri. Tangan kiri nang? Ya. Nang? Satu. Satu, ID key nang. Nah Ahmad nih nang. Jadi ada 20-an nang, ini lumayan bengkak nih. Ada 20-an kemarin, lumayan agresif. Satunya bukan main, bengkaknya nih. Bengkaknya. Apalagi 20-an. Apalagi 20-an.